Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Menjelang Lebaran, gamis menjadi pilihan utama bagi wanita muslim untuk menambah koleksi pakaiannya. Selain memiliki tampilan yang elegan, gamis juga digunakan pada momen-momen spesial seperti Hari Raya Idul Fitri. Jika kamu ingin tampil simpel dan adem saat mengenakan gamis pada hari raya, ada beberapa tips yang dapat kamu terapkan dalam memilih dan memadukan gamis dengan hijab kamu. Yang pertama yaitu pilihlah bahan yang adem. Memilih bahan yang adem sangat penting dalam memilih gamis lebaran. Bahan yang cocok adalah bahan yang ringan, mudah menyerap keringat, dan tidak membuat gerah. Pilihlah bahan seperti katun rayon atau katun linen sesuai dengan gaya busana kamu. Yang kedua yaitu pilihan warna netral. Pilih warna netral seperti putih, hitam, abu-abu, atau yang memberikan kesan simpel dan elegan. Namun, jika kamu ingin memilih warna cerah seperti merah, biru, pastikan warna tersebut tidak terlalu mencolok dan sesuai dengan selera kamu. Yang ketiga yaitu pilih model gamis yang simpel. Pilihlah model gamis yang simpel dengan tidak terlalu banyak detail. Model gamis yang simpel akan membuat kamu terlihat lebih fresh dan santai. Namun, jika kamu menambahkan sedikit detail seperti payet atau renda di bagian kerah atau di ujung lengan, itu adalah memberikan kesan elegan. Yang keempat yaitu gunakan aksesoris yang simpel. Jangan terlalu banyak menggunakan aksesoris. Pilihlah aksesoris yang simpel seperti gelang, kalung yang tipis. Namun jika kamu ingin mengenakan aksesoris yang lebih banyak, pilihlah aksesoris yang senada dengan warna gamis kamu. Dalam memilih gamis lebaran yang simpel dan adem, yang terpenting adalah kenyamanan. Memilih bahan yang adem dan memadukan dengan hijab yang tepat akan membuat tampilan cantik dan elegan pada Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih sudah menyimak video aku hingga akhir. Semoga kamu menemukan inspirasi gamis lebaran yang istimewa untuk penampilan kamu. See you di next video. Wassalamualaikum.